Kabar bahagia kini datang dari suami pelantun lagu Kejora, yakni Rizky Billar. Pasalnya, Billar hari ini telah meresmikan secara simbolis atas peluncuran brand fashion style miliknya, yang ia beri nama MRB. Nama MRB tersebut merupakan saran yang diberikan sang istri, Lesti, meskipun awalnya Billar sebenarnya ingin nama brandnya adalah singkatan dari namanya dan nama sang istri, Leslar. Namun sayangnya Lesti tidak menyetujuinya. Lesti Kejora menyarankan agar nama brand fashion ini menggunakan nama singkatan Rizky Billar sendiri. Lesti merasa brand fashion ini memang mencerminkan sosok Billar. Mencakup keduanya, tetapi Lesti mengatakan bahwa hoodie adalah identitas Kak Billar. Jadi, kami memutuskan untuk membuat sesuatu yang benar-benar mencerminkan nama kakak, tambah Rizky Billar. Billar mengungkapkan semua berawal dari kesukaannya terhadap streetwear, dan ia juga menyatakan bahwa memang sudah sejak dulu dirinya mempunyai cita-cita ingin memiliki brand pakaian sendiri. Leslar, jika ingin membuat sesuatu, itu karena kesenangan kita, dan kebetulan streetwear adalah salah satu gaya fashion saya, tutur Rizky Billar saat peluncuran MRB Clothing di Hotel Ambara, Jakarta Selatan. Sejak kecil, saya sudah bercita-cita dan bermimpi memiliki brand sendiri, memiliki clothing line fashion, dan alhamdulillah tahun lalu impian itu terwujud. Saya membangunnya sendiri dan tentunya dengan dukungan istri. Kami membangun sebuah nama, yaitu MRB, ungkapnya. Lebih lanjut Billar berharap semoga brand fashion yang diluncurkannya dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Semoga MRB bisa menjadi top brand nomor satu di Indonesia, dan kami berharap bisa menguasai dunia fashion tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional, harap Rizky Billar. Suapi Rizky Billar, ada Lesti Kejora tuai pujian, dia menghargai suami. Rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar tampaknya kian harmonis. Keharmonisan keduanya tertuang dalam konten yang beredar belakangan ini. Dalam sebuah video, Lesti Kejora dan Rizky Billar mulanya hendak mengulas produk makanan dari Rafael Tan. Kita sekarang mau cobain seblaknya Rafael nih, ini katanya enak banget, cobain langsung ya guys, kata Rizky Billar. Menantu Endang Mulyana itu mempersilakan Lesti Kejora untuk menyantap suapan pertama produk makanan Rafael Tan. Kamu dulu deh, sambung Rizky Billar. Kendati demikian, Lesti Kejora malah memberikan suapan pertama untuk Rizky Billar alih-alih dirinya sendiri. Ya sudah, aku dulu boleh, pungkas Rizky Billar. Cuplikan unggahan video Lesti Kejora menyuapi Rizky Billar ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 90,2 ribu jumlah tayangan. Lesti Kejora, tulis akun TikTok @LilyFerraRose, ditilik. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak menyoroti adab Lesti Kejora menyuapi Rizky Billar. Masya Allah, beruntung banget Billar dapat istri Lesti, menghargai banget suaminya, tulis seorang netizen. Ah gemes, ucap netizen lain. Keduanya sama-sama beruntung karena rumah tangga bukan tentang satu orang. Suami dan istri saling menghargai, ujar.